sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Prof. Abdul Muti sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Kami tadi telah bersidang santai tapi juga serius dari hati ke hati mengenai masa depan Muhammadiyah sebagaimana telah menjadi pembahasan dalam persidangan-persidangan muktamar. Dan kami yang ke-13 ini mengemban amanat secara kolektif, kolegial, dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah. Saya selaku Ketua Umum, siap. Posisinya hanya sejengkal didepankan dan seinci ditinggikan. Tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif, kolegial, dan sistem persyarikatan. Yang kedua, kami menjalankan amanat untuk pertama untuk menjalankan program-program Muhammadiyah yang arahnya pada proses transformasi yang lebih dinamis di masa yang akan datang, baik menyangkut program umum maupun program-program berbidang yang arahnya pada Muhammadiyah unggul berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kami mengemban tugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam